Ke kiri, ke kanan, ke atas mentok. Kemana lagi ya? Om Jat, kenapa kalian yang mau nangkap Kak Haikal? Kalian kan curang. Kan kalian yang jual jeruk busuk. Nih rasakan, aku lempar telur busuk. Udah mana bau banget lagi kena muka. Kenapa deh? Itu omnya jual jeruk busuk. Oh ini orang yang jual jeruk busuk. Ayo. Kenapa nih? Ini orang nih. Oh ini pedagang curang yang di pasar kita ini. Salah paham ini. Dan akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, anak soleh itu selamat, sehat, bugar, badannya enggak ngapa-ngapa. Dan si tukang buah pun itu menerima balasan. Makanya jangan curang. Ingat anak-anakku, orang yang tidak jujur maka selamanya dia akan merugi, baik rugi dunia maupun rugi akhirat. Fahim tuh? Fahimlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, sekarang sudah datang Ustazah Bella yang insya Allah nanti akan memberikan pelajaran buat kalian. Ustazah Bella, silahkan perkenalkan dulu. Terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, nama saya Ustazah Bella. Nanti kalian bisa panggil saya Ustazah Bella. Baik, Ustaz mohon pamit undur dengan Mpok Siti yang sudah memberikan cerita kepada kalian. Mudah-mudahan nanti dengarkan Ustazah Bella akan memberikan pelajaran. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama. Permisi dek, numpang tanya. Bapak pasti cari Fikri ya? Loh, kok Adi bisa tahu sih? Kan kita belum selesai ngomongnya. Soalnya dari tadi udah ada dua orang yang nyariin Fikri. Terus ada Fikrinya sekarang kemana, Dek? Fikri ke arah sana, ke arah pasar, Bu. Ke arah pasar, Pak. Kita ke sana, Bu. Ayo. Terima kasih, Adi, atas informasinya. Sama-sama, Pak. Makasih. Iya, Bu. Pak, ya. Ngelihat anak kecil nggak, Pak, segini? Terus warna kulitnya agak hitam, pakai baju koko, pakai peci. Wah, nggak lihat, Pak. Oh, nggak lihat ya? Makasih ya, Pak. Ah, Bu. Iya, Mas. Maaf, Bu. Itu ada apa ya, Bu, rame-rame? Oh, itu. Tadi ada pedagang yang curang. Untung ada anak kecil yang ngasih tahu. Tapi anak kecil itu malah dikejar, Mas. Kasian kan, Mas? Anak kecilnya cicirnya kayak gimana, Bu? Anak kecilnya kira-kira seginilah tingginya, rambutnya gondrong. Pakai baju koko, pakai peci? Iya, pakai peci, baju koko. Bener, Mas. Astagfirullahaladzim. Haikal. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama ya, Mas. Fikri, Haikal. Astagfirullahaladzim. Yuk. Tunggu dulu. Udah langsung. Haikal, Fikri. Astagfirullahaladzim. Kalian gak apa-apa? Gak apa-apa, Ustaz. Ini ada apa, Pak? Maaf. Ini biasa penjual curang, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak Ustaz. Yang manis taruh atas, yang busuk taruh bawah. Abis itu yang busuk dikasih ke pembelinya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalian gak apa-apa, kan? Ya? Gak apa-apa, Ustaz. Pak, ini berdua santri-santri saya, Pak. Fikri, ya? Aduh, Fikri. Kamu tuh kelakuannya sama aja ya, sama kayak Haikal, kabur-kaburan mulu. Bocah ngapa ya? Haikal, udah. Kalian ini lagi di pasar ya, tolong jaga nama baik pondok pesantren kunanta ya. Nggak tahu nih, kalian tahu nggak? Pasar itu kan berisik ya. Nah, berisiknya pasar itu masih kalah sama berisiknya kalian berdua. Bapak, Ibu. Kamu kemana aja, nak? Kamu sudah 2 hari bapak sama ibu mencari kamu. Kamu nginep di mana? Itu anaknya ya, Bu, ya?
Iya, ini anak kami, Pak. Iya, mirip sih, mirip. Bener, ya, mirip ya. Mohon maaf, Ibu. Sudah 2 hari memang anak Ibu menginap di pondok pesantren Kunanta. Bener, Nak? Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Pak, ya. Karena Bapak sudah membantu kami, sudah melindungi anak kami, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Itu kan sudah menjadi kewajiban sesama Muslim. Terima kasih ya semua, karena sudah menjaga anak saya. Iya, sama-sama, Bapak. Sama-sama. Maaf, Pak. Bapak intel ya? Iya, betul. Tolong, Pak, proses nih. Ya, orang curang di pasar kami. Ayo, bawa, Pak. Mari, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah.